Walaupun ya,
kung masa pa bis, sabihin nanti, ba't na ako nakutinaw eh. Tata-tata mereka itu sangat sederhana namun sangat mulia, ingin menyumbangkan pemikiran ke negeri ini pada saat itu bukan kita dari dapat seperti yang sekarang, sehingga nilai-nilai kebenaran itu dapat ditegakkan, keberanian berkata benar, menyebutkan suatu publik opinion teguh dan teguh pada pendiriannya akan keaslian ini rusak dan kemurnian kita kepada masyarakat. Jadi awalnya itu grup sebagai satu grup kepada kita seperti sekarang. Jadi hanya pokoknya ingin menelurkan menyampaikan ide-ide yang murni. Diskusi usaha itu untuk merancang perbedaan publik opini dalam perbedaan koran rupiah dengan mendirikan media komunikasi. Hanya itu aja. Jadi mengeluarkan ide opini murni dengan mendirikan media komunikasi. Jadi sederhana itu aja. Kayaknya tadi di awal saya cerita model di kompak media. Almarhum di Karoyong dan saudara Sibu. Pak, bisa dipercepat, mohon maaf Pak. Iya. Yeah. Ini sudah berani saya saya sampaikan tadi. Tapi apa yang cepat? Ngenyek. Yaakob Toma itu juga lulus di perguruan tinggi logistik dari Inggris. Mohon sampaikan. Alam-alam nonton kelakuan ya. Bagaimana usaha ini dapat berjalan? Seperti diketahui pada awalnya, kelompok ini bukan didirikan dengan mengajak sejumlah pemuda. Jadi tidak mengajak pemuda, tetapi mereka mendirikan yayasan-yayasan. Yang pertama dibentuk pada tahun 2003 itu Majalah Intisari. Menampung tulisan yang murni, menyegarkan, ilmiah, populer. Kemudian pada tahun 65, tepatnya itu tanggal 28 Juni, itu mendirikan Harian Kompas yang diterbitkan Yayasan Bentara Rakyat. Jadi Kompas sendiri itu yang memberi nama itu presiden pertama RI. Saya sebetulnya mau cerita Kompas, tapi suruh cepat saya terusin aja. Alasan. Orang ber. Tanya jawab Pak. Model yang disiapkan. RP5 antara. Model Intisari itu kalau kita kembali ke belakang itu hanya Rp5. Saat itu. Lalu model yang lain adalah mesin ketik. Internet. Yang saya masih contohnya dia juga sebenarnya eksekutor atau sektor dan yang baru yang di sana atau saya sampai ke sekolah mental peran ada orang yang aneh program sosial dia memiliki profil profil standar profil yang bagus uang adalah segalanya keuntungan rencana dan evaluasi itu sama dengan petaka. Entah perlu bagi tidak berjalan tinggi dan sebagai pengalaman risiko ekstrim. Karakter unggul yang dimiliki itu mencari peluang mulai dari yang sering diakrabi ya sarangnya sama disuka kan mulai dari bawah dari kecil kerja keras punya konsep tampil beda. Sisi kriteria sih itu pandangnya peluang yang ada lalu diaplikasikan. Jadi saya pernah dikasih contoh kalau ibu datang ke pasar atau mana gitu, biasanya si penjualnya ibu datang ke ini jalan, si penjualnya gitu, ya dipilih pak, dipilih. Tingkat
tingkat apa intensitas dan suaranya dia antara 5 sampai 25 orang. Setelah orang itu berhenti, intensitasnya bertambah suaranya. Setelah dia berhenti, barulah. Apalagi dia sudah menanyakan itu kualitas suaranya sudah 100 watt mungkin lebih. Pakai salam gitu ya. Gajah. Modal yang disiapkan sang internal itu berkisar antara 2,5 juta sampai 10 juta karena banyaknya tadi ada 5 usahanya. Kendalanya ya seperti ini, waktu masih menjadi karyawan berada di comfort zone, takut, cemas, prasangka, ada risiko dan teknologi tidak mengenai kendalanya waktu mulai susah itu dana. Belum ada pengalaman, wasit tenis masih kurang, punya kantor, sekretaris, dan lain sebagainya. Kendalanya juga mindset, pola pikir, dan sikap mental. Cara menyiasatinya, pola pikir diubah, di change. Sikap mentalnya, latihan dan latihan. Kalau permasalahan dana, buka usaha yang membutuhkan modal yang kecil. Kecilannya luar biasa. Atau pilihan lain adalah usaha sendiri. Sendiri. Yang paling penting ya, kalau belum yakin sukses, jangan pernah coba-coba untuk pinjam dari bank. Seperti bank BPR gitu. <tuh-tuh>.